Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, dampingilah kami dalam perayaan Ekaristi yang kudus ini, pada hari yang begitu istimewa, hari penampakan Tuhan. Semoga ini juga memberikan semangat misioner bagi anak-anak kami di paroki ini dan seluruh Indonesia ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Vince, saudara-saudariku, terutama anak-anak yang terkasih,
dalam suatu komunitas anak-anak Serikat Karya Misioner. Teladan para sarjana dari timur membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Perjalanannya dilalui bukan tanpa kesalahan, namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan disembahnya itu. Melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Timur. Hati mereka penuh kebahagiaan. Dipersembahkannya emas, kemenyan dan mur sebagai lambang serah diri dan sembahyang tulus kepada Yesus Sang Almasih. Semoga seluruh umat juga semakin mengalami kemuliaan Tuhan seperti para sarjana dari timur dalam perayaan hari yang begitu istimewa, hari raya penampakan Tuhan, Tuhan yang menampakkan diri bagi seluruh dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, mari di awal perayaan Ekaristi yang kudus ini, terlebih dahulu kita datang pada Tuhan, kita dengan rendah hati mengakui akan segala kedosaan kita, segala kerapuhan kita. Mari kita mohon rahmat pengampunan Tuhan, rahmat yang hendak membaharui kehidupan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Oh,
Stefania Fiona Wisang yang akan merayakan hari ulang tahun yang ke-12. Semoga Allah senantiasa memberikan sukacita dan berkat senantiasa menyertainya. Juga kita mempersembahkan Ekaristi yang kudus ini bagi kebahagiaan abadi, bagi Pastor Didaktus Diwa SVD yang meninggal 40 hari yang lalu, juga bagi Isra Jiwa Bapak Yohanes Mario, Fiani Esau, untuk Mama Teresa Lee, Linusio, JB Walianto, untuk Abang Hilarius Roe, dan juga untuk Teresa Lee, Linusio, Bapak Yohanes Baptis Walianto, Ong Poi Chan, Raden Joseph Kusni Hadi, Yohanes Erik Vidyagiri, dan untuk kebahagiaan abadi Bapak Yosef Kala dan adik Januari Setahu. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra tunggalmu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Berkatilah anak dan remaja misioner di seluruh dunia yang merayakan pestanya hari ini. Semoga Allah Roh Kudus, karena itu pula kita diutus untuk mewartakan kabar baik kepada setiap orang. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama di Kau dan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang masa. Angkatlah muka-Mu dan lihatlah di sekeliling. Mereka semua datang
Tunika, yaitu bagaimana rahasianya telah menyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia. Tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat kewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sebab kami telah melihat pemerintahnya di timur dan kami datang dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua dengan kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah apa yang tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea. Karena dari engkau akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kabar di bintang itu tampak. Lalu ia menurut mereka melihat dan katanya, pergi dan carilah anak itu yang
ini, dan segera sesudah kamu mengumumkan dia, kabarkanlah kepada aku, supaya aku pun datang kepada dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihat, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta tunainya, mempersembahkan persembahan kepada anak itu yang emas, rupa, dan gold. Dan karena diperingatkan oleh mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke dirinya melalui jalan lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan dengan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah terang hidup kami. Selamat pagi untuk kita semua. Amin. Selamat pagi. Amin. Selamat Natal. Selamat Natal. Dan selamat tahun baru. Baru Romo. Hari ini Gereja Katolik merayakan penampakan Tuhan dengan, sekali lagi, penampakan Tuhan dengan apa adanya. Penampakan Tuhan yang tidak bisa dibayangkan dan dipikirkan oleh manusia. Semuanya hadir dalam apa yang sudah ada di sekitar manusia. Apa yang biasa dengar oleh telinga manusia, apa yang banyak juga biasa dirasakan oleh manusia. Sebutan dan status raja bukanlah manusia. Karena itu salah satu status takdiran hidup di dalam masyarakat. Bintang juga bukan hal baru, mungkin kecuali kebanyakan orang pada zaman ini sudah jarang melihat bintang. Karena begitu matahari terbenam mulai kalau sedikit orang tua yang sekarang ayo masuk rumah dan mulai bangun. Orang tua kalau berpikir melarang anaknya untuk tidak berada di luar rumah pada waktu mulai gelap matahari segera sudah matahari terbenam, sehingga banyak anak sekarang bahkan punya bintang itu bintang imitasi, bintang asli jarang. Kalau bintang buatan banyak.
Lalu bahwa dari tiga raja pencarian untuk menemukan Mesias Raja Damai itu juga usaha yang sederhana, tetapi ditekuni. Mereka harus menempuh perjalanan kaki atau pada waktu itu dengan naik kuda atau naik keledai. Yang menggerakkan tiga raja adalah tentu hati mereka sudah terpaut pada Raja Damai, pada Mesias. Dan akhirnya apapun yang ada, karena hati sudah terpaut dengan Tuhan Raja Damai, maka mereka berjuang, mereka bertekun, mereka terus mencari dengan hanya mengandalkan tanda dan petunjuk Allah. Andalan satu-satunya adalah bintang. Mereka bertemu dengan orang, komunikasi harmonis, imam kepala, dan para antar. Mereka bertanya, mereka berdialog, dan akhirnya mereka tidak berhenti di sana. Mereka terus melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Yesus yang baru dilahirkan. Dan apa yang terjadi? Kompas yang adalah bintang sangat tepat menuntun tiga raja menemukan tempat di mana Yesus berada. Mungkin kalau orang sekarang pakai Google Map juga masih salah. Tapi bintang yang ada ciptaan Tuhan, tiga raja yang juga ada ciptaan citra agama Allah, itu tidak salah. Menunjuk alamat yang sesungguhnya, tempat yang ada, yang itu benar. Mereka menjadi rasul dan
anak-anak misioner tidak hanya dengan peristiwa ini, dengan segala aksesoris, topi, pakaian, tetapi selanjutnya anak-anak yang terlibat secara langsung juga harus benar-benar menjadi anak-anak yang hidup secara baru mulai hari ini. Keluarga-keluarga yang dikunjungi, yang ditunjukkan, yang diperdengarkan juga benar-benar mulai hari ini untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Juga berjuang menjumpai Tuhan dalam seluruh kehadiran alam semesta, dalam seluruh pribadi dan di segala tempat di seluruh dunia, mulai dari dalam rumah kita masing-masing. Dan banyak hal tugas dan jawab kita bersama, baik sebagai pribadi maupun sebagai umat, separoki, se-KPP, dan juga di masing-masing keluarga. Kita dipanggil untuk memperbaharui iman kita, untuk berjuang seperti tiga raja, untuk juga tidak merasa yang begitu gampang meremehkan orang lain. Mari kita dengar dalam seluruh kisah pencarian dan penampakan pencarian orang tiga raja dan penampakan Tuhan kepada tiga raja pada dunia tentang pendekan. Engkau sekarang dalam perkataan yang terkecil, sebab daripada mula akan lahir seorang penyelam. Jadi kita dipanggil untuk sebenarnya memperbaharui diri secara total dan akan berkembang dalam hati. Seperti hati tiga raja yang sudah terpaut, yang sudah begitu mencintai Tuhan, yang mencari dan mencari. Proses pencarian itu akan membuka masalah soal, akan membuka kesulitan dan tantangan. Tetapi tiga raja tidak menyerah, tiga raja tidak mau putus asa, tiga raja tidak mau mengeluh dan mengelutuh. Mereka tetap semangat, mereka terus berjuang dan menemukan Tuhan. Dan akhirnya mereka sekali lagi mereka menemukan Tuhan dan mereka sungguh dipengaruhi, dikuasai oleh Sabda Allah dalam mimpi. Mereka sudah mendengar pesan Raja Yohanes, pergilah, sedikitlah anak itu dengan sesama, lalu nanti kembali kabarkan kepada saya. Lalu begitu mereka melanjutkan perjalanan dalam mimpi diingatkan yang akan kembali. Apa yang terjadi sini? Tiga raja lebih taat kepada sabda Tuhan dalam mimpi daripada sabda raja. Sebagai raja dunia, dia bisa dengan kedudukan itu bisa berbuat apa saja, tapi mereka memang rendah hati. Mereka menjadi raja yang sungguh beriman, mereka rendah hati datang menyembah. Ini
sikap-sikap iman orang beriman yang muncul dari tiga orang majus dari Timur. Sikap-sikap iman yang ditunjukkan oleh tiga orang majus ini, tiga raja ini, apakah selama ini tumbuh, muncul di dalam hidup saya sebagai orang beriman dengan tugas dan panggilan saya sebagai imam dan bapak ibu sebagai suami dan istri bersama anak-anak di dalam keluarga. Karena hati, hati yang terbawa dengan Tuhan dan hati ini yang menggerakkan saya untuk lebih memilih Tuhan. Untuk pertama-tama taat kepada Tuhan. Untuk pertama-tama ikut dengan Tuhan daripada segala sesuatu yang lain. Sehingga anak-anak hari ini menjadi anak-anak Israel, menjadi rasul-rasul kini harus juga sungguh berubah menjadi anak-anak yang baik, yang sungguh menampilkan keramahan, kesopanan, mau hormat dan berubah dalam hubungan dengan Tuhan dan juga Tuhan yang hadir melalui orang tua, melalui kebersamaan dalam keluarga, sehingga kita tidak hanya mau marah pada hari ini Excel tampil, tapi harus ada tanggung jawab kita, hati kita ada yang baru, Tuhan tinggal, dan itu yang kita bawa, itu yang kita bagi, itu yang menjadi berkat untuk diri kita, untuk keluarga, untuk pekerjaan kita, dan untuk perjuangan keluarga hidup kita masing-masing. Hari kita menjadi raja karena Tuhan. Mari kita menjadi bintang juga karena Tuhan. Yang baik kita secara pribadi menggunakan Tuhan. Tuhan kita dalam hati kita. Dan mari kita seperti kita raja, kita pun menunjukkan Tuhan kepada orang lain melalui kehadiran Tuhan di segala tempat, segala waktu, dan terutama kehadiran Tuhan yang saya saksikan, yang saya menjadi anak saudara ini, saya tunjukkan melalui apa? Perkataan yang ramah, sikap yang sopan santun, dan takut kepada Allah mendengarkan Tuhan pada perintah kita dan ketetapan Tuhan. Mari kita temukan terang yang dikenalkan kita kepada Tuhan. Terang itu macam-macam sekarang. Melalui alam sekitar, melalui pribadi dari manusia, melalui kebersamaan, perkumpulan, komunitas-komunitas. Dan mari kita juga mengambil jawab tugas untuk membawa orang lain menemukan bintang yang terang, karena bintang yang terang itu ada Tuhan. Semoga anak-anak pada hari ini sekarang seluruh kegiatan ada yang mungkin sampai sore berpulang. Mudah-mudahan Tuhan memberikan cuaca yang baik dan ramah. Semoga anak-anak juga diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita dan gembira, berteman, bersahabat dalam perjalanan, jangan berkebut, jangan bertengkar, bersama pemimpin, pendamping. Semoga keluarga membuka pintu rumah, membuka pintu hati, dan akhirnya kita semua, baik anak-anak maupun keluarga-keluarga yang memberi kita tetap berkat kepada Allah, karena Tuhan hadir dan kita berpercaya. Amin. Mari
Sinar kita bersama Tuhan melalui kita dan kita bersama. Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang maha kuasa, dengan mengutus Engkau sendiri, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, ini marilah kita ucapkan kepada kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi para misionaris Kristus, Allah Bapa Maha Kudus, Tuhan telah mengutusmu kepada misionaris agar mereka Terima kasih.
Semoga engkau kami kehidupan mereka dan juga kepada saudara-saudari yang telah berpapak kepada kehadiranmu, kita ampuni segala dosa dan berkenan menerima mereka untuk menikmati persekutuan kebahagiaan di mereka bersama semua orang kudus dalam kerajaan di surga. Terima kita mohon. Allah kepada manusia sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda tanda cinta kasihmu yang telah kami terima. Sudah sudah kiranya engkau mengabulkan segala permohonan kami anak-anakmu ini. Biarkan sampai kami yang beriman dan bersyukur dan pada kali ini dengan doa terhormat di seluruh dunia. Demi Kristus, Putra-Mu, Tuhan yang Juru Selamat kami, inilah sepanjang masa. Amin. Yeah.
Saudara-saudariku, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh orang yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mempersembahkan kepadamu roti dan anggur hasil karya tangan kami. Bersama roti dan anggur ini kami persembahkan juga seluruh diri kami sebagai lambang penyerahan dan pembaharuan hidup kami. Satukanlah persembahan kami ini dengan kurban Yesus Putramu agar menjadi santapan keselamatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Kristus pangkal keselamatan kami. Hari ini kau nyatakan kepada dunia dan menjadi cahaya para bangsa. Ia tampil sebagai manusia fana guna memulihkan kebakaan kami dengan kecahayaan hidup ilahi. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami memandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Thank you.
Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkannya kepada-Mu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia. Bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Adrianus, serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik, sebagaimana kami terima dari para Rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa kami, dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi, kan kepada-Mu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepada-Mu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan, kesejahteraan yang mereka harapkan daripada-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini, saat Putra-Mu yang tunggal, yang sama dengan Dikau dalam kemuliaan abadi, menjelma menjadi manusia seperti kami, dan menampakkan diri kepada kami. Juga kami mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-hamba-Mu dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, Kristus Tuhan kami. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna yang berkenan pada-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepada-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah wartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancur kematian.
Tuhan dengan bukti Engkau memulihkan kehidupan datanglah dalam kemuliaan. Oleh karena itu ya Bapa, kami hambamu dan juga umatmu yang kudus mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang maha mulia, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hambamu Habel dan kurban luhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus menghantar persembahan ini ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah putra, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi demi Kristus pengantara kami. Amin. Dengan pengantaran Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengampuni yang bersalah kepada
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu, sebab engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari menyampaikan salam damai. Salam Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah, diberkatilah mereka yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas, tapi bersabdalah. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Yeah.
pangkal pinang. Puji dan syukur ya Allah itu Bapa Agus, Allah yang bisa dan tidak marilah berdoa. Bapa sumber hidup kami, Engkau begitu mencintai kami anak-anak-Mu dengan mengutus Putra-Mu yang tunggal lahir bagi kami. Terima kasih atas perjamuan yang boleh kami alami bersama ini. Dampingilah, hantarlah misionaris-misionaris cilik-Mu ini untuk menemukan di Kau dan mampu mewartakan kasih-Mu yang sejati. Semua ini kami mohon dengan merantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan bertahta, kini dan sepanjang masa. Dalam sulap
pada Misa Sabtu sore 28 Desember 2019 Rp1.107.000. Warna mingguan Rp18.700. Kolekte pada Misa Minggu 29 Desember 2019 Rp2.086.500 ditambah 2 dolar sing. Warna mingguan Rp42.000. Kolekte pada Misa Malam Natal 24 Desember 2019 Rp7.373.700 ditambah 1 dolar sing. Kolekte Misa pada Natal Pagi 25 Desember 2019 Rp6.370.000 ditambah 1 ringgit Malaysia. Kolekte Misa pada 31 Desember 2019 Rp2.083.000 ditambah 1 ringgit Malaysia. Kolekte Misa pada Hari Raya Santa Maria Bunda Allah 1 Januari 2020 Rp1.738.000. Ketiga lain-lain. Bagi para calon peserta yang mau mengikuti lomba pesparani dapat mengambil formulir pendaftaran pada saudara Mario Pala dan saudara Bayu Widodo. Kedua, sehubungan dengan aksi tiga raja dan rombongan pada hari ini, sedalam Pesparani untuk tingkat paroki sudah diumumkan, sudah diedarkan informasi kepada KBG-KBG, tetapi saya mendengar baru 1-2 orang yang mendaftar, ya Pak Ino ya. Nah, kalau memang baru 1 atau 2 orang mendaftar, ya tetap dilombakan, ya. Dan itulah nanti yang dikirim ke Batam, ya. Tetapi masih ada kesempatan, ya. Mohon perhatian para ketua KBG, kalau dari KBG-nya ada anak-anak ataupun yang remaja, kaum muda, dewasa yang punya potensial untuk lomba mazmur atau bertutur kitab suci, didaftarkan. Mohon kerjasamanya para ketua KBG. Dan kemudian yang kedua, kita memulai perenungan di tahun komunio, tahun kebersamaan kita. Oleh karena itu kita mulai sekarang mendoakan doa yang baru ini, ya. Jadi yang berpusat pada Kristus sudah kita doakan sepanjang tahun 2019, dan sekarang adalah doa mohon penyertaan Yesus Kristus bagi umat Kusman Pangkal Pinang pada tahun komunio. Secara resmi tahun komunio akan dibuka oleh Bapak Uskup pada tanggal 19 Januari di Gereja Santo Petrus Lubuk Baja. Oleh karena itu kita berdoa bersama, tapi yang paling penting adalah realisasi dari doa itu, ya. Doa ini begitu indah dan banyak pesan juga yang mau disampaikan kepada kita
juga mohon rahmat pengampunan, saling berbelas kasih dan semakin berhimpun dalam suasana persaudaraan. Kemudian juga saya dan Romo Bince, terima kasih atas kebersamaan kita pada Ekaristi yang kudus ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, kepada tim peliput juga, dan juga untuk anak-anak yang kur. Ini namanya apa kemarin, nak? Iya, kita beri tepuk tangan untuk kur cilik ini. Ya. Dan sekarang sebagaimana diumumkan tadi oleh Pak Ino, silakan para pendamping untuk membawa anak-anak ke depan. Saya dan Romo Pince akan berdoa bersama untuk kalian, para misioner cilik, dan juga stiker itu akan diberkati. Dan juga para umat semua harap membuka pintu rumah Anda untuk dikunjungi oleh misionaris-misionaris ini. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga Engkau memberkati anak-anakmu ini di dalam serikat karya misioner, anak-anak kekasihmu sendiri yang ingin menebarkan kabar sukacita bagi dunia. Mereka hadir bagaikan misionaris-misionaris cilik yang mendatangi rumah-rumah umatmu. Bukalah pintu hati para keluarga di paroki kami, agar mereka sungguh menerima kehadiran-Mu lewat anak-anak ini, lewat misionaris-misionaris cilik ini, bagaikan tiga raja juga yang mengunjungi Engkau, ya Tuhan, di kandang Bethlehem. Berkatlah juga, ya Tuhan, stiker ini sebagai lambang juga, sebagai sarana misioner kami di dalam kehidupan ini. Berkat-Mu yang Maha Kuasa hamba-Mu mohon, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan berkati anak-anak. Kasih ke Mbak Tutut. Karena misioner, semua nyanyi. Berkoda bekerja. Pasti untuk kawan kita, ya baru kami anak-anak misioner, kami anak-anak Tuhan Yesus, berdoa bekerja itu pasti. Kawan kami anak-anak misioner, kami kawan.
baru. Baik, kita akan akhiri dengan berkat penutup. Semua umat dimohon berdiri. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku sekalian, senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari anak-anakku, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Remaja Separoki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, baru saja kita merayakan misa bersama pada hari raya penampakan Tuhan yang sekaligus kita kenal sebagai Pesta Tiga Raja. Dalam tahun ini, tahun 2020, sekaligus kita merayakan Hari Anak Misioner yang ke-177. Semoga anak-anak dan remaja di paroki ini sungguh bisa menjadi bintang misioner, membawa orang kepada Kristus dan selalu siap untuk mewartakan Injil, baik dalam kata maupun dalam perbuatan. Anak-anakku yang terkasih, para remaja yang terkasih di paroki ini, semoga semangat kalian bisa menjadi sarana kegembiraan bagi gereja dan akhirnya ke masyarakat luas. Tuhan memberkati. Sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, Bye.
cintanya.